Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama wartawan di DMS. Dengan video kali ini saya akan membahas tentang TV digital lagi ya. Kebanyakan TV digital ini masih banyak kekurangannya ya. Contohnya masalah sinyal ataupun channel itu bisa sedikit, itu pun tergantung dari daerah masing-masing. Untuk mencari saran TV digital, bisa menggunakan scan otomatis ataupun scan manual. Di video ini, saya akan mencoba untuk scan manual ya, biar channel tambah lebih banyak. Berikut ini adalah nomor-nomor saran TV digital atau MUC frekuensi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kalau untuk luar DKI Jakarta, bisa menggunakan atau cari siaran digitalnya melalui di Google ataupun media sosial ya. Itu sudah ada keterangannya di daerah masing-masing. Dan untuk berikutnya, tekan menu di remote control, lalu kita cari di pencarian. Di situ ada pilihan scan otomatis dan manual. Lalu kita akan pilih scan ke yang manual. Di sini kekuatan sinyal atau kualitas sinyalnya masih lemah ya. Dan untuk berikutnya, kita masukkan MUC frekuensi tadi yang kita pilih, yang channel yang mana yang akan kita cari di manual. Kekuatan dan kualitas sinyal itu harus di atas 50% ke atas ya. Kalau masih di bawah 50% ke bawah, itu TV tidak akan kena ya, ataupun gambar bisa patah-patah. Kalau sinyal belum bagus, itu bisa diputar antenanya ataupun arahkan ke sinyal yang lebih tepat. Kalau kekuatan dan kualitas sinyal udah bagus, udah di atas 60%, kita bisa tekan OK atau scan manual ya. Otomatis akan menyekan sendiri ya, atau menyimpan.
Dan untuk berikutnya ulangi lagi ya, untuk saran-saran MOOC digital yang belum kena ataupun cari yang MOOC-nya yang tadi. Demikian ya keterangan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.